Wala niyo niyo. Simple program. Kalau kita membagi-bagi, ada bilangan yang dibagi. Bilangan yang dibagi X. Pembaginya Y. Kemudian hasil baginya HB. Kemudian sisanya sisa. Ini bilangan bulat semua. HB sama dengan hasil bagi. Jadi siapapun yang bisa program, ternyata dia, oh HB hasil bagi. Bikin lagi keterangan. X bilangan yang mau dibagi. Nah, itu buat pelan-pelan. Right, tulis bilangan yang mau dibagi. Read line X. Pada saat di sini, tanya dulu, kalau X sama dengan 0, kan gitu, tulislah right line bilangan 0 tidak diterima. Right line, coba dulu, udah salah pun yang ini. Nah kalau belajar bikin program begitu, kalau aku tahu apa salah itu benar dia, cuma ya begini lah belajar. Yang ini belum digunakan, memang belum kita gunakan. Run. Nol. Bilangan nol tidak diterima. Ah udah. Sekarang kita lihatlah dulu tugas kita itu. Ah ini. Udah. Input bilangan salah. Iya kan? Kan bisa ditulis juga. Seperti di sini. Input bilangan salah. Iya kan? Tapi kan enggak mesti input bilangan salah. Bilangan tidak diterima kan bisa juga. Bilangan nol tidak diterima. Nah. Ini kan berulang-ulang ini. Kalau negatif, berarti kalau negatif dia, perlu kita simpan tandanya. Berarti ada perlu tanda di sini. Tanda, karena negatif, nggak mungkin nanti tandanya nggak ada negatif. Jadi buat di sini berikutnya, kalau X lebih kecil dari 0, tanda sama dengan minus 1. Udah, X nya ini sama dengan X dikali tanda supaya jadi positif ya. Nanti hasilnya dikalikan tanda biar negatif hasilnya. Nah ini masih salah, ini belum selesai dia. Jadi harus dibuat di sini ada perintah terus menerus dia minta bilangan. While X repeat, kerjakan ini semua until X tidak sama dengan 0. Kalau yang ini kan kelompok yang ini dia, kelompok tanda ini. Kalau tanda negatifnya baru dikalikan. Jangan pula nol pun dikalikan.
kan gitu. Nah, berarti yang ini ada beginnya di sini. Udah dibuatnya duluan. Ternyata dia baik dia. Duluannya duluan. Nol tidak diterima. Tapi negatif diterima. Kan gitu jadinya ini kan. Jadi kita coba. Coba dulu ini. Nah, salah juga nanti. Nah, rupanya bisa rupanya dia. Tanda tidak sama dengan rupanya begini. Kalau nggak sama, cari di tempat lain di referensi bagaimana tidak sama dengan run. Tulis bilangan yang dibagi 0. Ini posisinya. Tulis bilangan dibagi 0. Tulis bilangan dibagi 0. Dimintanya terus. Input salah, input salah. Nah, negatif 9. Udah mau dia, kan gitu. Pokoknya dia tidak sama dengan nol. Berarti ini sekarang selesai permintaan untuk bilangan pertama. Sesuai dengan tugas. Nah. Udah, berarti yang ini perlu juga yang sekali lagi kawan kita ini. Copy. Tulis bilangan yang mau dibagi. Sekarang tulis bilangan pembagi. Nah, lalu di Y. Kalau Y sama dengan 0, ini bilangan salah. Kalau X lebih kecil daripada 0, tanda tadi yang sudah negatif 1 dikalikan lagi negatif 1 kan? Jadi negatif bagi negatif, jadi positif. Nah, sekarang tanda dikalikan lagi. Y, kita kalikan juga dengan tanda. Karena kan bisa juga di atasnya tadi positif, cuma di bawah saja negatif. Ya, Y-nya nggak mungkin. Kalau kita buat nanti kurang 5, lalu dia kurang-kurang 5, kapan sampai 0? Nambah terus dia. Jadi harus positif dengan positif. Sampai Y tidak sama dengan 0. Nah, kalaupun enggak kita coba, yakinnya kita ini sudah jadi ini. Tapi kalau mau juga, cobalah. Tak ada yang salah ketik. Tak ada yang salah copy. Tulis bilangan yang dibagi 0. Bandel ya kan? 0. Gak bisa dia. 5. Oh, mau dia. Tulis yang pembagi 0. Bilang pembagi 0. 8. Mau dia. Karena itu terimanya gitu lah. Soal benar atau salah kan soal nanti. Terimanya. Berarti ini sekarang yang ini sudah bisa. Ya kan? Yang tangan buku lah kuih. Maksudku, baris-baris pembagi input bilangan tadi udah benar. Nah, sekarang lanjut. Kalau kita bikin 10 bagi 3, berarti 10 itu sisa. Sisa dimasukkan dari X. Sisanya X, Y-nya pengurang. Berarti sekarang, While apa? While X lebih besar atau sama dengan Y. Duh. Kalau X udah lebih besar dari Y, bisalah dikurangkan. X ini sama dengan X kurang Y. Atau X ini diganti, sisa sekarang sama dengan sisa dikurangi. Kan sama kan?
Lalu hasil bagi kan belum pernah dipakai. Jadi hasil bagi mula-mulanya itu nol. Kita tidak mau ada hasil bagi di dalam duluan. Hasil bagi sama dengan hasil bagi ditambah satu. Udah selesai di sini. Kita coba dulu tampilkan hasilnya. Right. Hasil bagi sama dengan hasil bagi koma sisa sama dengan sisa. Kita mau coba dulu jalan enggak ini, karena nanti kan kalau sisa nol kan keluar juga sisa nol, kita kan enggak mau kayak gini. Tapi kita mau tengok dulu program kita ini apakah sudah benar sampai di sini. Ini tanda-tanda kutipnya yang salah ini. Lagi pula itu bukan yang aneh itu. Bilangan yang dibagi, kita ikuti dulu urutan yang biasa kita buat. 10 bagi 3. Kok enggak keluar sisanya? Terlihat apa yang bikin? Apa saja ini? Tandanya gimana? Tanda dikali tanda. Kan sama kan? Tanda yang tadi, yang dari atas, dikali tanda yang sekarang. Kalau tandanya dari negatif, dengan negatif dari positif. Kenapa begitu? Karena iya jadi negatif. Jadi negatif, kurang negatif. Berputarlah terus sampai kiamat, enggak selesai-selesai. Salahnya di sini. Kenapa X lebih besar sama dengan Y? Kapan mau lebih besar dia? Enggak pernah. Sisa lah. Karena sisa yang dikurang-kurangin. Jadi membuat program kita kan, kok enggak bisa ini? Kan begitu dia. Kan? Coba lagi. 10. Kurang 3. Wah, udah mau dia. Rupanya salahnya di sana. Ingat kan jadinya kan? Ini kita refleksi lah ini. Kita perlu tahu juga dulu di sini. Kalau sisa sama dengan 0, hasil bagi aja yang dikerjakan di sini. Perbaiki lah ini. Hasil bagi sama dengan HB, kemudian ya, right line lah, supaya jangan nanti jawabannya lainnya di samping ini buatnya. Nah, kalau ternyata tidak, kalau sisa lebih besar daripada 0, kan nggak mungkin lebih kecil dari 0 kan? Kalau ternyata sisa lebih besar dari 0, baru kerjakanlah ini. Ini salah, ini kebiasaan apa ini? Bahasa C begini sebenarnya. Right line, tekopi dulu ini. Sisa sama dengan sisa. Kita mau tahu dulu program kita ini jalan enggak sampai di sini. Lalu lihatlah rekline-rekline ini cocok enggak kawannya semua. Yang penting dilihat dulu dengan program kita tadi jalan normal. Lihat. Run. 10 dibagi 3. Oh, udah jadi dia jalan. Nah, sekarang kita kan mau 5 desimal. Berarti kalau sisa lebih daripada 0, maka sisa yang sekarang itu yang ada itu dikalikan dengan 10. Supaya apa?
bisa diulanginya pekerjaan yang tadi dikali-kali dengan 10. Setelah dikali 10 kan sudah 10 kali, kan sudah 10 bagi 3 lagi balik. Berarti yang ini lagi dikerjakan. Ini lagi dikerjakan. Oh, di sini. Lalu ini dirapi-rapikan lagi. Supaya tahu kita yang mana kawannya yang ini, yang mana blok yang sana, mana blok yang ini itu. Apa yang perlu diperhatikan hasil bagi ini sekarang? Ngantuk ya kan? Enak memang kuliah ini, enak kali pun. Hasil bagi ini sekarang kembali dari nol juga tuh. HB sama dengan nol. Jadi sisanya ini sekarang bukan sisa, tapi hasil bagi. Sampai sini aja dulu, berhenti dulu. Kalau sisa lebih besar daripada nol, bukan. Oh yang ini udah ya sisa, kan ini udah pas ini. Ini urutannya sebenarnya. Makanya kita bikin miring-miring seperti itu, biar tahu mana bloknya. Sekarang yang ini N-nya, ini N-nya. Hasil bagi ini jadi sisa. Kita lihat. Run dulu di sini. Terus simpan dulu. Jadi nanti 10 bagi 3, 3 sisa 3. Karena sudah kali 10 lagi kan? Nah, jadi supaya jangan seperti ini hasilnya, kita perbaiki. Di sini, yang atas ini, kan ini yang pertama. Di sini, dibuat dia seperti yang ini. Lalu ini buat right. Udah, jalankan. Bikin lagi. 10 bagi 3. 3 titiknya tadi belum muncul. Hasil bagi seharusnya. Ini kenapa tidak muncul? Sini harusnya ada keluar ini. Di sini harus ada keluar ini. Kalau sisa lebih besar daripada nol juga harus keluar dia. Kan begitu. Masa sisa sama dengan nol saja? If sisa lebih besar daripada nol, then begin. Yang ini harusnya di print ini. Tadi saya lupa. Saya cuma mikir sisa nol saja. Begini. Tapi kalau sisa sama dengan nol ini nggak perlu. Supaya keluar yang itu jawabannya sisa sama dengan 3. Coba lagi. Keren. 10 dibagi 3. 3 titik sisa 3. Kan begitu jadinya dia kan. Yang ini yang muncul. Yang ini. Kalau yang ini kita hapus. Begini aja. Coba lagi. Keren. 10 bagi 3. 3,3. Kan baru sekali. Kita kan mau 5 kali. Jadi kalau mau 5 kali, dibuatlah counter di sini menghitung sampai 5. Counter sampai dengan 5. Jadi ulangilah ini terus sampai 5 kali. Kalau sisa tetap 0. Lihat sisa. Lebih besar 0. Lihat counter. Kalau counternya belum 5, teruskan. Kalau sisanya belum 0,
teruskan. Kalau sisanya nol, berhenti. Nah, sekarang kita anggap aja lah dulu. Counternya aja dipakai. Counternya aja pakai dulu. Counter mula-mulanya sama dengan nol. Lalu repeat. Ulangi terus pekerjaan ini until counter atau sama dengan 5. Ya kan, setiap kali kerjakan yang ini, tambahlah counter 1. Counter sama dengan counter tambah 1. Keren. 10 dibagi 3. Kenapa seperti itu? Karena hasil bagi ini gak dinolkan. Ini kan harus hasil bagi tetap nol. Jadi yang ini, copy ini. Salah letak ini. Di sini letaknya. Dia setiap kali diulangi, hasil baginya nilai nol. Kemudian ini jangan write line, tapi write saja. Nah, supaya di sampingnya terus ditulis. Coba. Sepuluh dibagi tiga. Wah, ada jadi. 10 bagi 3, 3,33 sampai 5 kali. Ini kan repeat sampai counter sama dengan 5. Yang persoalan di sini kan sisa. Sisa sama dengan 0. Jadi jangan bikin counter sama dengan 5 di sini. Tapi sisa juga. Sisa sama dengan 0. Lalu counter juga. Berarti OR. Salah satu dipenuhi, dia keluar. Kalau nggak mau dia nanti OR seperti ini, kita cari OR yang lain. Tapi yang penting, ya logikanya udah benar dulu. Mana tahu dia OR-nya pakai tanda garis, ya kan? Entah gimana. Cek dulu. Salah ormu katanya, kita ganti. Oh, rupanya nggak salah. Coba run. Berikutnya apa? Supaya dapat koma-komanya tadi, kita bikin berapa contoh soal itu? Lupa. 1/8. Coba 1/8 dulu. Mana tahu nggak mau dia. Run. 1/8. Apa rupanya dia? Dah. Lihat lagi. Mana belum? Bilangan negatif belum kita buat. Yang positif aja dulu. 10/7. Run. 10/7. Lihat. Sama. Sekarang yang empatnya ini. Nah, sekarang kita buat. Kalau ternyata sudah selesai. Kamu selesai ini kan? Di sini kamu selesai dia. Kalau counternya sudah sama dengan 5, maka apa yang dilakukan? Hasil bagi ditambah 1. Dianggap seluruhnya sampai ke ujung sana, sampai ke Danau Toba, 1 lah jumlahnya. Kayak gitu lah dia maksudnya. Kita coba. Sepuluh dibagi 3. Kan udah jadi. Nah, barulah sekarang ini kita mau mencoba bilangan negatif. Dipergunakannya enggak negatif tadi. Jadi kalau dia negatif, di mana ditambahkan tandanya? Di perhitungan pertama.
Kalau sisa lebih besar daripada 0, maka hasil bagi ini dikali tanda. Kalau tandanya positif, ya positif ya. Kalau tandanya negatif, ya negatif ya. Kita coba. Belum tentu benar. Kalau udah pasti benar, enak kali lah. Coba jalankan. Negatif 10 dibagi 2. Negatif 5 jadi dia. Oke. Jalankan lagi. Negatif 20 dibagi negatif 3. Wah, enggak mau dia. Berarti persoalan di bagian kedua. Lihat di mana salahnya di sini. Kenapa kalau bilangan pertama negatif mau dia, di bilangan kedua negatif dia tidak mau? Memang pasti kita ambil gini, dan kok salah kita ini? Kok X di sini? Kan Y ada di sini. Makanya dia nggak mau, nggak kerjakannya, kan gitu. Barangkali yang tadi pun benarnya mungkin. Ya, kita coba dulu. Ini kan masih kena kopi-kopi itu, X di sini. Coba lagi. Kalau salah kita kembalikan ke persoalan semula. Negatif 20, negatif 2, ya negatif 1. Wah, udah mau dia. Berarti salah kita tadi yang ini. Di sini tadi X. Sementara di sini sudah X, karena kita copy, ikut dia ke bawah. Jadi sekarang, lihat lagi tugas. Ini sudah mau, ini sudah mau, ini sudah mau. Negatif 10 bagi 4 belum kita coba. Coba. Run. Negatif 10 dibagi 4. Negatif 2,5. Lihat lagi apa yang dia buat pekerjaan. Negatif 25 dibagi negatif 8. Negatif 25 dibagi negatif 8. Jadi